Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan solehah kelas 2. Apa kabar hari ini? How are you today? Ya, semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar English. Pekan lalu, dua pekan lalu kita sudah belajar tentang clothes ya, pakaian. Hari ini kita akan praktik tentang pakaian. Hello, good morning, selamat pagi. Sebelum belajar, kita baca bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mengulang tentang clothes ya, pakaian, vocabularynya. Jadi ibu akan mengingatkan, yuk kita remember ya. Ada skirt, apa? Skirt rok. Ada t-shirt, kaos. Blouse, kemeja wanita. Shirt, kemeja laki-laki. Dress, gaun atau gamis. Socks, kaus kaki. Trousers, celana panjang. Hat, topi. Tie, dasi. Uniform, seragam. Belt, sabuk atau ikat pinggang. Pajamas, piyama. Shoes, sepatu. Pants, celana. Ya, celana pendek ya. Ada lagi glasses. Glasses itu kacamata ya. Yuk, lanjut. Jadi tugasnya adalah buatlah video tentang menunjukkan pakaian yang kalian gunakan. Jadi kalian rekam diri kalian sedang menggunakan suatu pakaian ya. Gunakan pakaian bebas. Karena belajarnya hari Selasa, jadi pakaian muslim bebas. Pakailah aksesoris lainnya seperti kaus kaki, sepatu, atau boleh pakai dasi ya. Atau boleh pakai topi, boleh pakai kacamata, dan yang lainnya. Atau lainnya yang kamu punya, yang kita sudah pelajari. Contoh, diperhatikan. Ini ada anak ya. Dia pakai jaket, pakai celana panjang, sepatu, ada kaos kaki di dalamnya. Dan ada topi. Contohnya ya, kata-katanya nanti di videonya. Assalamualaikum, hello Bu Afifah and my friends. Artinya apa? Hai Bu Afifah dan teman-temanku. My friends kan? Teman-temanku. My name is Zubair. Jadi kalian kenalkan diri dulu kalau dia namanya Zubair. I want to tell you about my clothes. Berarti aku ingin bercerita tentang pakaian aku. Jadi kalian, I want to tell you about my clothes. Today I am wearing a trousers. Ini kita sudah pelajari nih kata-katanya. Hari ini, today itu artinya hari ini. Today I am wearing a trousers. Hari ini saya, I am kan saya. Saya menggunakan celana panjang. Nanti kalian di videonya ditunjukkan. I am wearing a trouser. Tunjukkan celana panjangnya ditunjuk. I am wearing a jacket. Jadi dia pakai jaket. Kalau kalian nanti pakai gamis boleh. Atau pakai baju kemeja. Kalau koko kemeja boleh diganti jadi kemeja ya. Socks. Ditunjukkan kaos kakinya. And shoes. Jadi kaos. Sepatu ya. Tambah lagi misalnya kalian pakai topi. I am wearing a blue hat. Berarti saya menggunakan hat topi. Topi warna biru. Udah kalau misalnya kalian menggunakan dasi boleh. Menggunakan yang lainnya boleh. Jam tangan boleh yang kalian pakai. Dan kalian tahu bahasa Inggrisnya. Jangan lupa penutupnya. Thank you, goodbye. Thank you artinya terima kasih, goodbye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pembukaannya dulu ya. Assalamualaikum, hello Bu Afifah, good morning, dan lain sebagainya boleh. Dan kalian tunjukkan apa yang kalian pakai, lalu penutup. Ibu tunggu ya videonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.